masak terung pipit, dan hati ayam masak kicap. Hai semua, kembali lagi di channel saya. Nah, macam yang kamu nampak itu, saya sudah tumis itu bawang dan saya kasih masuk terus itu bilis. Lepas itu saya gaul-gaul, itu bilis saya sudah cuci. Digaul-gaul sampai bilis sudah warna kecoklat-coklatan. Oke, sekarang si bilis dan si bawang sudah masak dan sudah warna perang-perang. Jadi sekarang saya mau kasih masuk si terung pipit. Sekejap lagi. Nah, siapa sini suka makan terung pipit? Boleh komen-komen di bawah. Kalau kami panggil nih dalam bahasa rungus, bintorung. Tapi kalau di sini kebanyakan saya dengar orang panggil terung pipit. Ini terung pipit kan saya ambil di depan rumah saja. Dia tumbuh sendiri terus saya jaga. Aduh, sedapnya. Ngiler terus saya. Ini ada saya simpan garam dan ajinomoto saja. Nah, tahu-tahu masak sudah si terung pipit. Sekarang saya mau masak hati ayam. Permulaan saya panaskan minyak macam biasa. Terus ada tuh serai, bawang putih, bawang merah. Terus dioseng-oseng sampai dia perang macam ni. Terus kasih masuk tuh hati ayam. Di hati ayam saya ada simpan itu serbuk, segala serbuk. Serbuk jintan manis kah, serbuk ketumbar kah. Ah, segala apa saja yang ada di dapur kamu orang, kasih campak saja semua. Nah, di sini ada 2 keping 5 purut. Kenapa itu 5 purut tidak segar? Saya simpan dalam icebox yang membeku. Dan juga 2 keping daun salam. Sebab saya tiada halia, jadi untuk kasih hilang dia punya bau hanyir, saya simpan daun, segala daun-daun. Oke, di sini ada garam ajinomoto, terus ada kicap, ABC. Oh ya, saya lupa pula, saya tidak simpan garam, sebab saya simpan itu kicap yang masin kan, dan kicap manis tadi. Terus dioseng-oseng sampai masak. Sekejap sejenis yang masak, nah sekarang sudah masak. Inilah hasilnya. Wah, sedapnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.